Halo, nggak pergi ke mata sih, nggak apa-apa dong. Oke, liburan di rumah sendiri. Oke. Okay. Oke, okay. Kita mau apa ini? Jadi kita seperti yang sudah kita janjikan dari minggu lalu, kalau misalkan lo semua nonton, kita udah telusuri rumah ini lebih dulu. Yang kebetulan rumah ini konon katanya rumah gua. Iya, emang rumah lu. Buat teman-teman mungkin kalau misalnya belum nonton deh, karena kemarin itu kita emang sengaja membagi dua episode, dan episode kedua itu adalah kita cerita tentang cerita serem, kita coba formula cerita horor kan. Oke. Dan to be honest, itu adalah kondisi yang memang benar-benar ngebuat gue sangat takut saat itu. Karena tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Betul. Dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya, maksudnya itu benar-benar kita tahu kalau itu dikasih tanda bahwa dia ada gitu di sini. Nah, karena kita nantang juga ya. Enggak sih sebenarnya. Di bawah. Nantang kayaknya dah. Kita ada ucapan gitu maksud gue kayak. Iya. Lu nongol-nongol deh gitu. Iya, kita kalau nongol-nongol deh, dan emang ternyata ditongolin sama dia dengan bentuk gangguan dalam bentuk benda elektrik kan. Kemarinnya kita sempat bilang bahwa kita di rumah ini kita pengen coba untuk bersihin, sekaligus sama kalau misalkan lu nonton lagi episode-episode sebelumnya, kita sempat bawa teman perempuan yang memang dia suka dapat gangguan. Nah, kali ini kita lakukan ini semua di hari ini. Di konten yang kali ini kita coba untuk melakukan rukiah dan juga pembersihan dari rumah gua sendiri ya gitu. Jadi semoga kita lancar. Jadi kita akan rukiahnya seperti apa, langsung aja kita nonton ya. Oke. Baskom sayang, baskom. Tetap pegang tuh. Media ini mustahil.
Dia nangis ngeluarin dirinya, tapi udah lega tuh anak. Jadi dia kan kemarin-marinnya tertekan tuh nih, bukan nggak bisa ngeluarin undak-undaknya, bingung, dia kan takut sekarang. Emang reaksi kalau kita gitu tuh ya begitu ya. Ntar habis minum air itu udah lega ya, udah enak. Habis minum air itu jangan dulu berdiri. Dia belum minum apa? Iya nggak apa-apa. Ntar kan kalau udah itu kan dia abis minum kan getar nih. Jangan dulu berdiri, ntar dia sempoyong lah. Itu reaksi kalau dia abis biopsi itu ya begitu tadi. Dia keluar, dia panas kan badannya dia kan. Sebelumnya juga ada itu kan. Nah sekarang reaksinya dia udah mulai kembali lagi ke dia nih. So kemarin udah balik lagi. Jadi udah juga melanggar. Ntar 8 bulan dia aja ke perempuan. Ntar mukanya dia begitu habis minum itu ya. Kalau sekarang kan tadi kelihatannya kan kelihatan tuh aslinya tuh ya. Tua kan, tua gitu habis digitarukin kan kelihatan tuh. Berubah nongol lagi kan. Begitu udah keluar semua udah. Insya Allah tuh, mudah-mudahan. Itu tadi mau bikin sendal roda. Ngapain? Mau bikin sendal roda. Iya bener, good. Mukanya udah mulai berubah nih. Ini agak lebih cerah ya? Iya lebih cerah ber. Bikin sendal roda. Biar. Enggak, ya gitu dong. Kirim aja jenis bro. Mau gue pindah kaki dong. Pakein. Enggak usah gitu dong. Terima kasih. Maksud lu buat apa?
Notis. Teh bandulan, lu pakai bandul. Ada aja nih, disemutin orang kakinya dong. Banyak gaya. Gimana Dim? Aduh. Hei, kawan. Buat apa? Kenapa lu cuci? Gak usah dicuci. Gak usah dong. Buat apaan? Gak usah. Gak usah dong. Jadi udah bukan teh lagi, bego kan. Gua matiin ya? Gak usah dong, anjing. Sorry. Ntar gue kalau udah kelihatan Ngapain sih? Sumpah, biar nggak licin, biar nggak lengket maksud lu? Kan ritual. Oh ini mau ritual lu begini ya, finishingnya dia. Jadi kan harus bersih-bersih. Bersih-bersih rumah. Dari sisi gaib nih, dari sisi nyata ya. Bersih-bersih spiritual. Nih lu bersih-bersih rumah beneran. Terus banget. Nanti kalau misalnya kayak gini, ini bisa ditutup. Kalau ada musuh panah-panah, mau terbentuk. Bisa tentu kayak tadi ini. Terakhir benar-benar lupa. Ada orang ada kata-kata yang di pura-pura. Gampang ke orang pura-pura. Sulit. Nah, dibacain dulu. Dibacain apa aja, satu ayat misalnya dengan reaksi. Cubit atau apa deh. Kalau dia dicubit, dia teriak. Berarti dia bohong. Nah, karena merasa sakit, kalau sumpah nggak bakal sakit tuh, jadi nggak usah takut, kita baca nih, tapi gue nggak bisa baca. Baca, bisa baca apa? Itu sih, boleh. Kalau itu, kalau dia ada reaksinya, oh berarti ini benar dia reaksi. Tapi kalau di sini nggak ada reaksinya, udah cubit nih. Aduh, ah bohongan dia udah. Sandalin aja, bohongan, gitu. Itu udah ciri. Kan udah enak kan? Terang banget kan? Muka lu lebih glowing kan? Terang banget. Muka lu lebih glowing kan? Bisa lebih percaya. Bener-bener lebih percaya. Muka lu lebih percaya sekarang. Glowing. Lebih glowing. Lebih glowing. Eh glowingnya minggir kan? Bukan. Glowing karena center. Ini pas goblok. Ya Allah, ya Allah. Waduh. Jin juga tuh. Mau makan dulu? Makan dulu. Itulah dia dari perjalanan kita pada hari ini. Kita coba untuk menepati janji buat teman-teman semua. Kita bawa kembali salah satu penasehat spiritual kita lah, yang memang selalu ngejagain kita juga kalau misalnya kita ekspedisi. Jadi akhirnya teman-teman pada ngeliat juga kan di sini kan orangnya seperti apa dan bagaimana dan kenapa kita bawa pada hari ini. Dan cukup capek juga sih kalau misalnya teman-teman ini ngeliat satu formula yang kita berikan berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Kita ada konklusinya dari apa yang kita udah telusurin sebelumnya dan sekarang udah kelar juga. Tadi dari teman kita juga si Atel juga udah mulai lebih baik lah. Dan kalau misalkan tadi pada lihat mungkin dari angle kamera yang gua ambil tadi sempet ngelihat lah itu perubahan mukanya tuh berubah banget ya. Kayak muka nenek-nenek. Iya, mukanya pokoknya jauh lebih tua lah dari dari yang kita lihat biasa, yang kita lihat aslinya gitu. Dan sekarang lagi ngobrol-ngobrol, jadi mohon maaf kalau misalkan kita nggak bisa terlalu banyak tanya karena emang cukup melelahkan kalau proses-proses rukiah kayak gini. Jadi ya kitalah yang memberikan
apa kesimpulan dari kesimpulan semua ya. Yang kita lihat itu nanti juga mungkin nama guru spiritual gitu tuh panggil aja Om Raden lah ya. Iya, Om Raden. Om Raden. Tuh. Om Raden itu nanti mungkin ya punya Instagram mungkin nanti mungkin kalau ada yang mau berkunjung ke Instagramnya boleh. Iya, atau yang emang pengen sama kayak gua nih pengen dibawa ke rumahnya untuk tahu apa aja sih isinya dalam sini atau untuk dibersihin atau untuk kayak tadi yang ngerasa ada gangguan yang mungkin berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mungkin bisa coba DM kita juga. Kita mungkin bisa kita kunjungin sama seperti ini dan kalau misalkan teman-teman minta bantuan jangan ragu dan jangan takut juga kalau kita jadiin konten. Iya betul. Iya. Ya karena enggak semua orang mau jadiin konten sebenarnya. Oh iya, satu tambahan lagi. Jangan lupa tuh. Apa? Traktir. Traktir. Iya. Betul. Sisin dah gope-gope kalian kalau misalnya ada 5.000 enggak apa-apa. Kita iya. Terima kok lumayan buat nambah-nambahin beli kamera nih, kamera masih minjem soalnya. Benar. Sekarang karena kita kayak memulai sesuatu yang baru lagi kan. Benar. Ya 500.000 juga enggak apa-apa kita terima. Iya, enggak apa-apa sejuta, sejuta, 2 juta enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak masalah. Rugi-rugi deh kita enggak apa-apa. Iya, serius. Kita ikhlas. Kita ikhlas benar. Ya udah teman-teman. Kembali lagi nanti di Hell Production. Jangan lupa nonton terus konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa.